justru saya mencadangkan hari ini agar satu set penanda aras dibentuk untuk menjadi garis panduan gerak kerja pemuda. Bukan sekadar itu, set penanda aras ini akan membantu kita melihat dan menilai rekod pencapaian pemimpin dan ahli pemuda. Penanda aras atau KPI politik yang perlu kita terapkan seperti mana disarankan semalam oleh Yang Berhormat Tan Sri Mahidin bin Yassin Timbalan Presiden adalah seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan keahlian UMNO, khasnya keahlian baru golongan muda yang menyertai parti. Yang kedua, mendaftarkan ahli-ahli UMNO sebagai pengundi di kawasan masing-masing. Ketiga, menjalin hubungan antara pemuda UMNO bersama golongan-golongan yang berpengaruh dalam menjana perspektif generasi muda atau opinion shapers seperti NGO-NGO, kumpulan cendekiawan, profesional muda, penulis-penulis muda, tokoh-tokoh agama muda dan golongan pendidik muda. Keempat, memenangi perang message atau perang saraf, terutamanya di alam cyber media baru yang menjadi platform komunikasi politik masa kini. Dan penanda aras yang terakhir, yang paling penting untuk menilai prestasi pemuda UMNO adalah menambahkan undi golongan muda kepada BN sekaligus memenangi undi saluran-saluran muda dalam pilihan raya. Set penanda aras ini selari dengan transformasi UMNO untuk menyegar dan meremajakan lagi parti kita. Pemuda perlu berpegang kepada satu misi baru untuk menjadi batu asas kepada perjuangan kontemporari pergerakan pemuda UMNO Malaysia. Misi ini adalah untuk memenangi hati seluruh rakyat Malaysia dan bukan hanya orang Melayu saja. Dari segi percakapan kita, perjuangan kita dan strategi politik kita, pemuda UMNO perlu menerajui misi baru ini supaya kita memberi harapan kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira kaum, agama dan latar belakang. UMNO sebagai tunjang barisan nasional mestilah menunjukkan visi perjuangan yang mengenengahkan mutu kepimpinan kita yang sumul, inklusif lagi nasional. Inilah jalan berani. Jalan berani kerana ia menuntut satu anjakan daripada politik zon selesa berdasarkan kepada perspektif bangsa dan parti kepada satu kesedaran politik yang merangkumi semua. Saya menyebut tentang keberanian juga kerana kita kini berada di persimpangan jalan perjuangan, yakni satu persimpangan di mana kita boleh memilih untuk kekal dengan cara dan gaya yang lama. Kita boleh bertempik suara melawankan semangat Melayu dan memberi amaran kepada kaum-kaum lain supaya jangan mencabar ini dan itu. Pilihan ini mudah dan menjanjikan populariti di dalam parti. Tetapi adakah ini sebenarnya message yang dihasratkan oleh rakyat Malaysia? Malah orang Melayu sendiri apatah lagi pada waktu Presiden Parti sedang membawa message perpaduan dengan gagasan satu Malaysia. Bagi pemuda alam baru ini, inilah keberanian sebenar. Bagi memilih jalan untuk pemuda menjadi perintis ke arah perpaduan negara melalui semangat satu Malaysia. Saya menyebut soal cabaran generasi kerana untuk terlalu lama orang Melayu dan UMNO sendiri berada dalam perspektif minda atau mindset yang negatif dan defensif. Kita merasakan diri kita seolah-olah diserang atau under siege dan segala gerak kerja seakan-akan disalurkan ke arah mempertahankan keistimewaan Melayu yang kita anggap sentiasa dicabar. Saya menyeru orang Melayu bermula dengan pemuda untuk kita keluar dari perspektif minda ini. Tidak dinafikan bahawa perkara 153 perlembagaan yang menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera adalah keramat bagi kita. Namun jika kita kaji dengan teliti, perkara 153 hampir mustahil untuk dilucutkan daripada perlembagaan persekutuan. Sebarang perubahan memerlukan bukan sahaja kelulusan 2/3 parlimen tetapi mesti juga mendapat perkenan dari majlis raja-raja. Ini sudah cukup mengingatkan kita bahawa secara realistiknya kedudukan istimewa kita tidak mungkin boleh diubah. Pengisian visi kemajuan bangsa kita memerlukan satu keyakinan untuk kita menerima persaingan berdasarkan kepada merit, kemampuan dan kebolehan kita sendiri. Usah kita bercakap tentang meritokrasi antara kaum jika dalam kaum kita sendiri pun kita belum mempraktikkannya. Jangan kita sebagai generasi muda Melayu mengamalkan budaya mencantas bakat Melayu sebelum bakatnya dapat diasah.
amat merugikan kepada bangsa. Sekiranya akibat hasad dengki, kita sanggup berusaha menjatuhkan orang Melayu lain yang berpotensi semata-mata untuk memuaskan hati. Kita perlu mengikis sifat dengki sesama kita, sebaliknya membantu dan memberi dorongan sewajarnya kepada saudara-saudara sebangsa seagama untuk lebih berjaya. Inilah maksudnya keyakinan ketamadunan. Kita tidak takut pada bayang-bayang sendiri. Pada masa yang sama, pemuda juga prihatin kepada nasib golongan muda yang baru saja memulakan hidup berkeluarga, yang baru saja bekerja dan mempunyai pelbagai tanggungan, termasuklah membantu ibu bapa dan membayar pinjaman pendidikan. Oleh itu, pemuda mencadangkan inisiatif tersebut ataupun ini diberi perhatian oleh kerajaan. Yang pertama, menubuhkan tabung untuk pinjaman perubahan, perumahan dengan kadar faedah yang terendah untuk beberapa tahun pertama agar orang muda baru berkahwin mampu memiliki rumah. Kahwin pertama, bukan kahwin kedua. Yang kedua, memberi diskaun istimewa untuk kereta nasional kepada mereka yang mempunyai anak pertama dan baru hendak memiliki kereta. Ketiga, memperuntukkan RM200 bagi anak pertama setiap keluarga sebagai simpanan permulaan tabung skim simpanan pendidikan nasional. Dan yang keempat, menawarkan voucher membeli barangan keperluan asas bayi seperti susu dan lampin.